Smart Niaga ni seperti mana MOU yang telah ditandatangani pada sebulan yang lepas, sebulan lepas oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita dengan satu syarikat yang di mana kita letakkan Digital Perak sebagai mengelolakan program ini, sehingga ke saat ini kita telah ada hampir 100 peniaga keras telah berdaftar dalam platform digital ini. Namun begitu, saya yakin bila kerjasama antara DPPM ni, mungkin DPPM akan hantar lebih ramai lagi. Dan 200 ini adalah pioneer project dahulu. Sebenarnya sasaran kita jauh daripada 200. Sebenarnya kita mensasarkan 2,000 orang dalam tahun hadapan. 2,000 orang yang kemungkinan besar kebanyakan ini kita akan bantu dari segi pendanaan dan sebagainya untuk pendaftaran tersebut. Dan 200 ini adalah batch pertama. Dah hanya sebulan lebih kita lancarkan, kita dah ada 100, maknanya hanya ada tinggal 100 lagi kekosongan, di mana percuma pendaftaran tersebut. Dan insyaAllah saya juga telah berbincang dengan banyak agensi di bawah saya, dan insyaAllah pada minggu hadapan, pada hari Khamis, CEO Digital Perak akan ke udara dalam Perak FM untuk mewar-warkan program ini, inisiatif kerajaan negeri ini, apa keistimewaannya dan apa keperluan untuk kita meletakkan usahawan itu, meletakkan produknya di platform ini, apa kelebihannya berbanding dengan platform-platform yang lain. Ini semua akan diperjelaskan dalam sesi Perak FM bersama dengan CEO Digital Perak pada Khamis depan, insyaAllah. Dan saya juga merangka juga untuk mewar-warkan awareness tentang program ini bersama dengan agensi-agensi lain yang berada dalam kawasan saya. Mungkin kita akan masuk dalam TikTok, kita akan masuk dalam berita, kita akan memperbanyakkan lagi, kerana kita target dalam tahun hadapan, Tuan Haji, kita target 2,000 usahawan Perak. Dan kalau kita boleh lepasi KPI tersebut, bermaksud kita boleh kembangkan lagi. Ini tak lain tak bukan untuk usahawan negeri Perak khususnya. Kita nak bantu. Maknanya ini menunjukkan komitmen jelas, komitmen committed kerajaan negeri Perak ke arah membantu peniaga-peniaga mikro khususnya dalam negeri Perak. Satu lagi, kita tahu yang di Perak ni ada banyak persatuan usahawan dan dewan perniagaan kan. Dan memandangkan Perak dah ada plan, Perak Sejahtera dah membuka lebih banyak ruang-ruang perniagaan, peluang-peluang perniagaan seperti benda yang Haji sebut tadi. So mungkin Wabi ada saranan kepada apa ni, dewan-dewan untuk menggalakkan lagi usahawan di Perak ni ambil peluang. Ya, seperti mana Tuan Amiruddin maklum dalam mesyuarat yang tadi, ucapan beliau, kita kajian lagi ambil maklum tentang hasrat DPPM. InsyaAllah saya yakin di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, perkara ini ada dalam pertimbangan beliau dan akan dikeluarkan, mungkin plan akan rangka melalui agensi-agensi yang di bawah portfolio keusahawanan dan sebagainya, itu YB Salbiah dan sebagainya. Cuma di peringkat saya, saya lebih menyediakan platform-platform elektronik, platform-platform digital, itu tugas saya untuk membantu support daripada belakang. Dan saya yakin agensi yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan negeri akan menjalin kerjasama yang erat dan rapat dengan DPPM itu.